Pemirsa, amukan si jago merah kembali terjadi. Kali ini kebakaran hebat melanda permukiman penduduk di kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akibatnya belasan rumah hangus terbakar dalam kebakaran ini. Kebakaran hebat melanda pemukiman penduduk di Kecamatan Makassar, Kabupaten Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Api dengan cepat membesar hingga menjalar ke rumah lainnya, lantaran material rumah terbuat dari kayu dan saling berdempetan. Si jago merah dapat dijinakkan setelah petugas menerjunkan 40 unit mobil damkar. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran yang menghanguskan 14 rumah itu. Namun 27 kepala keluarga dari 124 jiwa harus kehilangan tempat tinggal. Nah, kalau untuk di Barabara ya sekarang ini, saat ini sementara teman-teman melaksanakan pendinginan dan kita belum bisa mengeluarkan statement apa penyebabnya terkait dengan kejadian di Barabara ini. Kami melibatkan kurang lebih 20 sekian unit dan bolak-balik kalau perhitungan normalnya itu sudah sampai di 47 unit. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut, namun api diduga berasal dari salah satu rumah warga dan menjalar ke rumah lainnya. Dari Makassar, Rio Muhammad Nur, iNews melaporkan.